Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di KS Lina Channel. Hari ini saya nak memasak resepi yang simple-simple sahaja. Nak masak kicap macam ini. Resepinya ialah terong masak kicap. Letak kentang memang sangat-sangat sedap. Nak masak pun senang, bahan-bahannya pun mudah sahaja. Resepi masak kicap yang simple-simple biasanya sedap kan? Jarang tak sedap, betul tak? Jadinya kenalah tengok macam mana saya nak masak resepi ni sampai selesai. Kalau tak percaya betapa simplenya resepi ni, memang kenalah tengok. Saya nak goreng kentangnya dahulu. Kentang ni dipotong wedges sahaja. Kalau kentangnya hendak dilebihkan pun boleh juga. Masak kicap kalau ada kentangnya memang lagi sedap. Jadinya kentangnya boleh dilebihkan lagi. Saya akan goreng kentang ini separuh garing sahaja. Taklah sampai empuk ya. Nanti bila dah dimasak kicap, ianya akan empuk sendiri. Kentang ni nampak aja macam garing tapi belum empuk lagi. Okey, dah ni macam ini sahaja. Kemudian saya nak goreng pula terongnya. Saya gunakan 3 biji terong sahaja. Kalau hendak dilebihkan pun boleh. Terong ni pun sama kalau dimasak kicap, sememangnya sangat-sangat marvelous. Saya gunakan terong yang ini. Tak apa, gunakan terong yang macam mana pun okey saja. Terong ni pun sama, saya akan goreng separa empuk sahaja. Taklah sampai empuk, nanti kalau terlebih empuk ia akan lembik, tak sedap. Bila dimasak kicap nanti, terong ni akan empuk sendiri. Terong ni pun kalau dia tak berapa empuk pun akan sedap ya kalau dimasak kicap. Terongnya pun dah siap, digoreng macam ini sahaja. Bolehlah diangkat dan dimasukkan ke dalam mangkuk. Gunakan je lebihan minyak masak tadi. Masukkan bawang besar yang dihiris-hiris macam ini. Masukkan pula hirisan bawang putih. Tambahkan halia yang diketuk-ketuk sahaja. Masukkan pula hirisan cili merah. Tambahkan juga cili padinya. Semua bahan-bahan yang dimasukkan boleh ditambah lagi. Kalau hendak lebih pedas, boleh ditambah lagi cili padinya. Bawangnya pun boleh ditambah lagi juga. Saya rasa dah cukup dah bahan-bahan yang saya masukkan ni, banyak ini sahaja. Masukkan pula serbuk pati cendawan. Nak lebih sedap, masukkan pula lada sular. Gunakan lada sular yang ditumbuk sendiri, lagi mantap rasanya. Aduhai, baunya sememangnya sangat-sangat wangi dan harum. Kemudian masukkan pula terong yang digoreng tadi. Masukkan ke semuanya. Kentangnya pula masukkan ke semuanya juga. Bolehlah digaul-gaulkan sehingga sebati. Nak penuh satu kuali juga kan? Kalau nak masak banyak terong masak kicap ni, kenalah dilebihkan bahan-bahannya. Kuantiti yang saya masakkan ni sederhana banyaknya. Dah okey dah ni sebati macam ini. Masukkan pula kicap manisnya. Ha, kicap manisnya kenalah banyak. Barulah mantap rasanya. Kemudian biarkan seketika. Kuatkan apinya. Kicap tu nanti akan jadi karamel. Biarkan seketika.
Kemudian bolehlah dikacau-kacau sehingga sebati. Tengok tu kicapnya dah jadi macam karamel kan. Kacau-kacau sehingga sebati semuanya. Baunya sedapnya. Buat orang lapar pula. Bila dah macam ini, kecilkan api. Kemudian biarkan seketika. Supaya kicap tu akan lebih meresap pada terung dan juga kentang. Jadinya rasanya akan lebih sedap. Tengok dah betul-betul meresap kan? Bila kicapnya dah meresap, warnanya pun lebih gelap. Nampak lebih menarik dan menyelerakan. Masak kicap ni tak ada masukkan garam dan juga gula. Rasa masih manisnya sememangnya dari kicap manis. Kalau tak cukup masih manisnya, boleh juga ditambah garam dan juga gula. Dah siap dah resepi terung masak kicapnya. Macam ni saja nak masak, senang kan? Rugi betul kalau tak cuba. Makan nasi dengan lauk ni saja pun dah cukup. Selamat mencuba. Terima kasih.